Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menunggu video-video dari channel Sapam Horror. Semoga video-video hiburan yang disajikan ini bisa menghibur teman-teman semua dan dimanapun teman-teman berada. Oke, seperti biasa kita akan mereview beberapa video penampakan hantu paling mengerikan. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita mulai videonya. Seorang wanita yang sedang menemani anaknya bermain memutuskan untuk mulai merekam video ketika dirinya merasa melihat sesuatu yang aneh di atas tembok. Perhatikan baik-baik videonya berikut ini. Dari atas tembok tak jauh dari tempat bermain, ada penampakan yang sekilas terlihat seperti sesosok wanita berpakaian putih yang tengah duduk diam di atas tembok tersebut. Dilihat dari cara pengambilan video, sepertinya wanita itu sadar dengan keberadaan sosok yang diduga kuntilanak tersebut, namun dirinya hanya diam tak menghiraukan. Beberapa orang pria yang sedang di perjalanan melewati jalan yang sangat sepi dibuat merinding ketakutan dengan kemunculan sesosok wanita aneh yang memakai pakaian putih pengantin berdiri sendirian di pinggir jalan. Coba perhatikan. Hey, ¿qué es eso ahí? ¿Qué es esa mierda? Hue puta. Marica, ¿qué es esa vaina? ¿Qué es esa? Huevón. Puta. Marica, arranca. Arranca, arranca. No, despacio, hágale despacio. No, puta, ¿qué es esa mierda, huevón? Hágale despacio. No, puta. Terekam dengan sangat jelas, sosok wanita berpakaian pengantin itu melambaikan tangannya seperti isyarat mau menumpang. Wajahnya terlihat sangat pucat dan berekspresi datar mencurigakan. Mereka yang yakin itu bukanlah manusia pun sontak berteriak histeris ketakutan. Seorang pria iseng merekam kedua temannya yang sedang sholat. Namun yang terjadi, pandangannya malah teralihkan dengan kemunculan sesosok pocong yang berdiri di luar jendela sedang memperhatikan mereka. Coba perhatikan. Seperti yang kita lihat, sosok pocong itu hanya berdiri diam sambil memperhatikan mereka dari jendela. Pria tersebut yang mulai ketakutan pun tak lagi fokus merekam kedua temannya yang sedang sholat karena pocong itu terus-menerus memperhatikannya. Kejadian aneh dan menyeramkan ini dialami oleh seorang pria yang sedang memancing sendirian pada saat malam hari. Perhatikan baik-baik videonya berikut ini. Terekam dengan sangat jelas, ada bayangan sesosok wanita berambut panjang dan berpakaian putih yang tiba-tiba saja muncul di depan pria tersebut. Namun anehnya, bersamaan dengan munculnya sosok yang diduga kuntilanak itu, pancingnya juga mendapatkan ikan. Lalu tak lama kemudian, sosok tersebut pun langsung menghilang lenyap begitu saja. Seorang pengendara mobil yang tengah melintas di jalan yang gelap dan sangat sepi dibuat terkejut dengan sosok aneh yang muncul secara tiba-tiba di tengah jalan. Coba perhatikan.
Seperti yang kita lihat, ada penampakan bayangan sosok aneh yang berdiri diam di tengah-tengah jalan. Sekilas nampak seperti sesosok wanita yang memakai gaun putih dan wajahnya terlihat sangat pucat. Pria tersebut yang sadar ketika jaraknya sudah sangat dekat pun langsung kaget dan dengan cepat menghindarinya. Seorang pria yang sedang santai di teras rumahnya memutuskan untuk merekam penampakan aneh yang dia lihat di atas rumah tetangganya tersebut. Coba kalian perhatikan. Dalam rekaman itu, kita bisa melihat adanya penampakan rambut yang sangat panjang menjuntai bergerak-gerak. Samar-samar terlihat seperti ada suatu sosok yang sedang berdiri di atap rumah tersebut, yang mungkin saja itu adalah sesosok kuntilanak. Sama seperti pada video sebelumnya, pria yang lagi santai mencari angin di teras rumahnya ini melihat penampakan aneh di atap rumah tetangganya, lalu kemudian dia rekam. Coba kalian perhatikan. Seperti yang kita lihat, ada penampakan yang samar-samar seperti sesosok wanita berambut panjang dan memakai pakaian putih yang tengah berdiri diam di atap rumah tetangganya tersebut. Pria itu yang melihatnya pun sontak merinding ketakutan. Oke, sekian dulu video menyeramkan kita kali ini. Semoga video-video tadi dapat menghibur kalian semua. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.